Assalamualaikum. Oke, kita kembali lagi dalam another episode of Review Raba. Raba dari channel Bola Raba bersama saya Joe Zakaria yang tetap tak ada siapa pun kenal. Okay, review kali ini special sikit. Aku jarang nak review tentang jersey daripada kelab luar atau negara luar, tapi kali ini jersey ni special, iaitu jersey 100 years untuk Japan. So, apa cerita pasal jersey ni? Apa tunggu saya. Okey geng, apa-apa semua? Aku ucapkan. aku harap semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, dalam keadaan waras, dalam keadaan sihat mental dan fizikal lah basically. Sebab kita punya PKP ni tak tahulah sampai bila kan. Tahun lepas pun kata mungkin tahun depan habis, tahun ni tak habis lagi, mungkin tahun depan habis. So tak tahu bila habis. Angka pun makin lama makin naik. Okay, first thing first, aku nak share dengan apa. Hari tu apa dia tanya kan, t-shirt Muktadhari yang aku pakai ni, mana aku dapat. So aku dah open order untuk t-shirt ni. T-shirt ni tak banyak, ada 1 line je. Aku dah open order, esok last untuk order. So siapa nak boleh klik link dekat description. So macam aku cakap tadi, stock tak banyak, ada 100 pieces je. Dan dia takkan reprint, baju ni takkan reprint. Habis 100 ni habis. So siapa cepat dia dapat lah. Okay geng, macam aku cakap tadi, hari ni aku akan review tentang jersey Japan 100 years. Jersey ni consider rare. Bukan consider rare, memang rare, dia limited edition. Dia hanya keluarkan 2021 pieces sahaja untuk jersey ni. So dia main dengan box set, lepas semua set kita go through lah. Firstly aku nak ucapkan ribuan terima kasih ke pasar tak, ke pasar mana, kepada AC Sports Studio dan Jersey Collector MY sebab sudi bagi aku pinjam jersey ni untuk aku buat review. Kalau depa tak bagi aku pinjam ni, memang aku tak terbuat review lah, sebab harga dia one thing dan susah nak dapat is another thing lah. Okay, jersey ni aku tak buka lagi disebabkan jersey orang. Aku nak buka awal tu aku macam seram, takut, faham. Ni dia, aku tunjuk share dengan puan lah. Ni dia packaging dia main guni. Ni main dalam bubble wrap macam ni. Dia punya packaging. So aku buka dengan puan lah kat sini lah. Honestly memang aku seram nak buka jersey ni sebab dengan packaging dia macam ni kan. So kita buka elok-elok lah. Barang orang lagi pun, kalau barang aku tak ada masalah lah kan. Okay, jersey ni dijual hanya dekat Adidas Japan saja, online lah basically. Sebab mula-mula dia open hari tu memang pre-order. Jersey ni pre-order dekat website Adidas Japan sahaja. So aku masuk tu dah tak faham pun semua kan, dengan harga dia. Okay, harga dia macam tulis kat sini lah. Puan nampak bubble wrap ni memang main di Japan. Price tag pun ada kat bubble wrap. 18. Aku tak tahu yang mana satu. 18,000 ke 19,800 yen. So it's either one lah. Tapi setelah di convert kepada duit Malaysia, harga dia lebih kurang dalam 500 ke 600 macam tu. 500 lebih ke 600 lah. Tapi tapi cerita dia, value dia lah ni, orang duk jual 1,000 eh. 1,000 bang orang jual. Yalah, ada 2021 line sahaja, tu another thing. Lepas tu nak dapat pun susah. Worldwide tau, 2021 line mereka tak reproduce lah dengan kotak macam ni. Tapi aku dengar mereka dah reproduce balik, tapi without the box lah, dia baju saja. So dengan box ni hanya ada 2021 pieces sahaja. Sebab tu dia buat benda ni jadi rare, dan harga dia boleh pergi sampai 1,000 lah serta dah. Okay, ni dia. Ini dia packaging dia. Bukan main dalam box, box kertas tu lah. Ni box kayu cik lah. Nampak box kayu. Kayu, kayu. Ui, padahlah harga 500 ke. Box dia saja pun dah macam hei, nak buka dia seram orang. Okay, lid depan dia, dia buka macam ni lah. Dia buka macam ni, dia punya pembukaan dia. Lid depan dia ni menggunakan material akrilik kan, di akrilik. Dan dekat dalam dia, tapi kotak tak tunjuk lagi kan, kiri kanan. Okay, kita tunjuk apa ada kat kiri kanan. Okay, kat sini tepi ni tuli Adidas, kat bawah tak ada apa, atas ni tak ada apa. Kat tepi ni ada logo Japanese Football Association dengan 100 years tu, kalau hampa nampak 100 years tu kan. Lepas tu kat bawah tak ada apa, kosong. So aku dah buka lid tadi, lid akrilik. So kat dalam dia ada paper. Paper ni tulis, nampak? 100 years ada tulisan ni. Lepas tu kat bawah tu ada Adidas 100 years. So dia emboskan dengan warna gold lah. Oh lama, kilat nampak Adidas ni pun dia emboss juga warna gold juga ni. Ui, kertas dia pun. So kita kena tak benda ni dengan penuh berjaga-jaga lah nah. So apa ada kat dalam? Ni dia. Ni dia rupa jersey dia.
Dia simple ya, jersey ni sebenarnya very simple. Dia plain kosong biru dia, kalau hangpa tengok. Okey, kalau hangpa tengok ni biru dia. Biru dia bukan biru normal samurai blue tu. Dia biru dia light sikit untuk yang 100 years ni. Di mana warna ni dikatakan sempurna memperingati balik jersey pertama Jepun pada tahun 1930. Depa pakai warna ni lah untuk memperingati balik lah cerita dia macam macam cerita jersey Selangor yang Matahari itulah, dia ada sentimental value lah kat situ. So orang kata ni retro throwback lah macam tu. Dan jersey ni juga dipakai waktu Sukan Olimpik 1936 dekat Berlin. Berlin tau, bukan Berlin. Berlin kampung aku. Okay, kita buat keluar. Seram, kita buat keluar jersey ni. Aku tak mahu cerita pasal jersey, kita letak tepi dulu. Kita tengok apa lagi ada kat dalam. Okay, kat dalam ni dia mai dengan ada a few things lah. Okay, dalam ni dia ada apa dia ni? Okay, dalam ni dia ada macam mereka punya chronology of Japan punya pencapaian lah kot, permulaan dia. Tapi everything is written in Japanese. Oh, tapi ada translation in English juga. Panjang. So, hangpa boleh tengok lah kronologi pasukan Jepun ni. So, dekat belakang. Kronologi dia start daripada tahun 1920. Dia establish pada 10-11 September 1920 sampailah 2021 punya kronologi. Dan dekat belakang ni ada dia masukkan sekali dengan template-template jersey Jepun lah. Under Adidas. Dia Adidas. Semua ni Adidas punya baju lah, apa boleh tengok lah. So everything, semua consider, nak jatuh, jatuh barang orang. Semua sejarah pasal kronologi lah, bukan sejarah, kronologi tim Jepun ni lah. Okay, dan ada apa lagi? Ada lagi satu barang, nampak? Okay, satu lagi barang. Oh, dia bukan satu, dia ada banyak. So dia ada, apa ni, postcard, dia macam postcard lah, macam postcard, macam poster. So, kita try buka lah tengok noh. Sakutnya, minta maaf lah nak aku. Barang orang ni kita seram sikit. Okay, ni dia. Dia ada 10 keping postcard. Ada gambar macam-macam lah, ada gambar bola ni. Oh, gambar jersey Jepun. Oh, ni mungkin jersey Jepun yang lama. Ni mungkin yang lama lah, yang original tu kot. So memang sama lah kalau dia katakan inspired daripada 1930 punya JC tu. So itu JC dia. So ada gambar apa lagi? Kita susun ikut ni lah. Apa lagi? Ni gambar JC Jepun juga, Adidas, ada Adidas. So apa lagi, ada banyak lah tulisan ni. Mungkin surat cinta kot kepada FIFA. Tak tahulah apa dia tu kan. So ada poster World Cup. World Jepak. Orang Kedah apa? World Jepak. World Cup 2002. Lepas tu, lama ni Adidas Predator ni. Siapa sempat rasa? Aku sempat rasa, tapi warna hitam lah. Aku sempat rasa pakai ni, Adidas Predator ni. Dia tulis apa? Sunni, kasut Sunni. So ni ada piala woman FIFA. Lepas tu ni pun ada gambar Adidas punya kasut lagi. Ni pun Adidas punya kasut lagi. So semua sekali ada 10 keping gambar postcard ni. So, Ustaz, kita buh balik. So, inilah antara benda-benda yang ada dalam box set ni lah. Dia ada postcard ni, dia ada poster kronologi dan dia ada JC. Ustaz, kita pergi kat JC. Ustaz, aku simpan ni dulu. So, tak ada lah benda ni jatuh-jatuh. Time aku duduk pegang-pegang lagi, seram pula kan. Okay, kotak ni adalah traditional box. Traditional Japanese box. Nama dia Paulownia. Ya Allah, nak sebut Paulownia. So box ni adalah box traditional Japan lah. Paulownia box nama dia. Memang Japanese punya heritage dan culture lah, boleh dikatakan macam tu. Ini memang traditional Japan punya box. We go to the jersey. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, janganlah kotak, janganlah apa. Okay, ini dah jersey dah. Dia main dengan ada ni lah. Dia punya hard paper kat belakang tu. So gang, ini dia jersey Japan 100 Years Limited Edition yang dikeluarkan sebanyak 2021 lai sahaja. Kosong, plain, tak ada apa. Cuma disebabkan the significance of 100 years tu sahaja, jersey ni menjadi rebutan lah. Dan disebabkan
kuantiti yang dikeluarkan tu hanya 2021 live saja, itu yang menjadikan benda ni kolektor-kolektor maulah. Tapi sayangnya aku tak berkesempatan untuk nak beli. Tak tahulah, mungkin orang ni nak jual ke abang apa ni jersey collector MY ni nak jual kat aku ke, nak bagi percuma lagi, alhamdulillah. So okey, kita buat dekat hanger lah, minta izin lah abang jersey collector ni untuk sarung jersey ni kat hanger. So kita nak cerita sikit, kita boleh tengok sikit apa ada detail dekat baju ni. Okey, ha, itu dia bang. Kosong je baju ni, dia tak ada apa yang menarik, dia tak ada apa yang bagi aku, biasa je baju ni. Dia kalau kata baju ni jual saja, baju ni saja dijual dengan harga RM500 without the box set apa semua, aku rasa tak ada nilai sangat lah. Biasa sangat, biasa, terlalu biasa. Tapi disebabkan combination of 100 years, box set apa semua tu, dia harga dia naik. So sebab tu kata jersey ni bukan sekadar orang kata pada design saja. So kalau kata design macam ni pun, tapi apa ciri-ciri lain yang di-apply pada baju ni boleh menaikkan nilai satu-satu jersey. So ni lah, kosong. Depan dia macam ni, belakang dia pun kosong, tak ada apa. Template biasa macam apa tengok, collar, ada button dia pun kerakung. Ni kalau pakai sakit juga lah total dia. Oh tak, button dia lembut, dia silikon button. So basically dekat baju ni je lah. Tak ada apa cerita lah pasal ingat pasal ni. So untuk logo Japan ni, dia disulam. Dia disulam directly ke baju tau. Dia sulam directly ke baju. Dia bukan woven patch yang disulam tepi tak. Ini directly sulam ke baju. Sekejap aku kalihkan baju ni. So ini sulam. Logo Adidas dia buat warna biru. Untuk sebab kalau tengok kat gambar tadi kan, tak nampak lah. So dia nak buat balik sama macam dulu, tak boleh lah, nak kena letak agak lah logo Adidas. So dia warnakan warna biru. Kalau kita tengok macam jersey Selangor yang third merah tu kan, dia merahkan semua, tapi sponsor tu still ada. So sama juga konsep dia, dia membirukan ni untuk macam camouflage kan lah benda ni, untuk nampakkan yang macam yang lama. So collar dia warna putih. Button dia ni ada tulis apa-apa tak? Button dia tak ada tulis apa-apa. Tak ada tulis apa-apa, dia silikon. Tapi tak ada tulis apa-apa. Kat bawah ni dia tulis nama biru ni adalah Prime Blue. Nama dia nampak, dia tulis Prime Blue untuk biru ni. Dia bukan Samurai Blue. Kalau Samurai Blue yang before dia macam ni, dia pun panggil Samurai Blue. Tapi yang ni dia pun panggil Prime Blue. So dia lari sikit lah daripada warna trademark Japan. Okay, jersey ni Japan Under 24 dah pakai pada 3 Jun hari tu perlawanan mereka. Mereka dah pakai dah baju ni. Dan baju ni dipakai untuk World Cup qualifying jugalah. Waktu qualifying round mereka akan pakai baju ni lah. So apa, kita tengok kat dalam lah. Kita tengok kat dalam apa ada kat baju ni. Kita tengok kat dalam. So tag dia, dekat tag dia ni. So ini dia tag dia. Tag dia tulis apa ni? End plastic waste. End plastic waste. This is might be the material yang mereka gunakan ni. Mungkin material recycle material lah. Ui, kain dia aku tak tahu nak kata. Dia microfiber, of course lah microfiber. Cuma aku tak tahu apa nama kain dia. Tapi kain dia agak tebal sebenarnya. Tebal dan miang. So ini kalau pakai kain ni memang hangat bang. Ui, miang, serius miang. Kain dia tebal, miang. Aku rasa kain dia ni bukan normal punya standard punya ketebalan lah. Aku rasa ni tebal lagi. Ni mau sampai 180 GSM ni. Boleh pi 180 ni. Tapi tak sure, ketebalan dia memang tebal lah. Terasa lah tebal, tak sampai 180 kot. Tapi memang tebal lah, terasa lah. Dan miang, miang, serius miang. Kain dia, kain rib dia yang side ni dia pakai, untuk cuff ni pakai rib lah, kain rib tu, kain putih rib. Dan sama juga untuk collar pun pakai kain rib putih. Untuk yang kat dalam ni, kalau boleh tengok dalam ni, dia pakai kain yang sama. Yang putih ni kain yang sama dengan yang biru ni. Dan sama juga yang dalam ni, kain yang sama dia guna untuk yang kain warna biru ni. So, apa, mari kita kalih lah. Mari kita kalih tengok apa ada. Aku takut lah nak handle baju ni, baju orang. Kain ni aku bahan memang cepat bobol ni. Kalau kata kolektor mana-mana yang beli, aku tak tahulah apa nak pakai ke tak. Tapi one thing, sebab kain ni panas. Secondly, kain ni cepat bobol. So maknanya bobol ni tarik benang lah maksud dia.
So maknanya kalau kata pakai baju ni memang kena berhati-hati kau-kau lah cerita dia. Aku nak pegang ni pun takut ni. Takut bobble baju ni, jenuh. Ui, baju orang cik, baju aku sendiri tak apa. So apa ada kat baju ni? Kat dalam dia, tanpa boleh nampak lah. Aku kata tadi dia sulam directly ke baju. Boleh nampak dia punya sulam direct ke baju tu. Dia bukan patch yang ditampal. Dia sulam direct atas baju dia punya logo tu. So kat depan tak ada apa. Belah belakang dia. Set ni apa dia? Aku nampak macam ada benda ni. Oh tadi ada eh. Oh tadi aku tak perasan kat bahagian depan ni pun ada satu dia punya logo juga. Dia tulis apa ni? Special Edition 19. Tak nampak. 1921 hingga 2021. 1921. Tapi dia kata tadi. Oh iyalah setara tahun dia baju ni. Okay. Betul lah. Kelab Japan Football Association ni dah 100 tahun tapi baju ni inspired daripada baju pada tahun 1930. So betul lah. Betul aku yang confused. Okey, bahagian belakang, okey kat dalam ni, kat bahagian belakang kosong. Hal lain memang kosong, tak ada printing apa-apa dah. Tak ada printer apa. So kat dalam ni, ui apa dia tadi? Aku ingat bobble bukan. Sebab abuk kot. Kat dalam ni okey, hangpa tengok ni dia tulis kat atas ni, dia tulis Prime Blue made with Parley Ocean Plastic. So memang betul lah. Dia made from recycled material. Made with Parley Ocean Plastic. Dia tulis atas ni kalau korang tengok. Prime Blue. Boleh nampak kan? Boleh nampak kan? And dia punya kat tepi ni untuk hang tag ni dia ada QR code punya label. QR code. Lepas tu dia ada tulis apa ni? 03/21. GU1929210001. Ini aku tak sure. Aku tak sure ni running number ke tak. Tapi based on apa yang Abu kata, baju ni tak ada running number. Tapi mungkin 0321 ni adakah dia punya, oh tarikh di produce kot, bulan 3 hari tu. So mungkin betul lah tak ada running number. Rugi jugalah hambat 2021 live. Tapi kalau tak ada running number, okay. Okay, tak apalah. Memang tak ada running number lah kot. So kat sini apa boleh tengok, tulis 100 100 tu 1921 hingga 2021. Okay, ini dia punya tulisan label dia yang di print Prime Blue. Tapi sizing dia ni, okay, sizing dia ni dia pelik sikit. Dia bukan SML apa semua tak. Tapi dia hanya tulis dalam Japan punya size. Dengan tak apa nampak lah. UK size tak ada, kosong-kosong. Saat kita check kat label ni, tulis size apa, lagu mana size dia tak. Okay, size dia kosong. Maksudnya sama. Kalau apa nampak ni, dia tulis tu J kosong kan. So kat dalam ni pun J kosong. Mana dia? So kat dalam ni pun J kosong. Kalau apa boleh nampak J kosong. Ada than that, dia tak ada. Dia tak ada. So kat sebelah dia aku tak nampak sangat. Tulisan dia pecah. OXL. Dalam KB Japan size dia kosong. Yang KB tu size dia XL kalau tak salah aku. Nampak macam XL. Dan ikutkan besar ni betul ikut XL. Kan? Mungkin XL betul lah XL. So apa lagi? Okay, kat tepi ni ada. Oh dia ada extra button. Dia bagi extra button. Dia bagi extra button kat tepi ni dengan ada side tag ni. Side tag pakaian. Indonesia ke apa ni? Lihat bit ni mana. Dibuat di negara Vietnam. Okay. Okay, hangpa tengok label ni. Okay, hangpa tengok lah. Dia tulis kat sini. Kalau hangpa nampak. Pakaian Adidas. Ukuran. Betul lah. XL. XL. Size XL. Kenapa tulis bahasa Malaysia? Kat situ. So. Dia made in mana ni? So, dia made in Vietnam. Hangpa tengok ni. Made in Vietnam. Fabricated in Vietnam. Dibuat di negara Vietnam. So dia ada tulisan dalam bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Melayu dan bahasa Jepun. Ada tulisan bahasa Melayu tu. Oh sempoi. Not bad. Oh memang ada tulisan bahasa tebal. Tulisan bahasa Melayu. Material utama 100% polyester. Hasil di daur ulang. Okay, basically bahasa Indonesia lah. So itu sahaja yang ada pada baju ni. Aku takkan pakai lah untuk fitting kat badan. Aku takkan pakai lah sebab baju orang kan. Dan bukan saiz aku lagi pun XL. Besar ni kalau aku pakai pun. So baju ni collar dia. Oh collar dia maknanya kalau hangpa tengok collar ni kan.
dia collar ni dia macam mandarin tau. Kalau tak ada collar dekat dekat yang atas extra collar ni, so dia boleh macam ni jugalah. Kalau aku tunjuk kat puas aku button kan. Ha, so basically dia macam ni. Ha, nampak? Dia basically dia mandarin collar tapi ditambah collar kat atas dia. Another panel for the collar. So membuatkan dia macam ni. Tada! So aku tak tahu sama ada apa ni entah. Baju ni aku rimas lah mic ni sebenarnya dia duduk kat sini baju duduk melebeh. Nampak cleavage abang. So apa aku kata ni sampai lupa lah aku kata apa. So basically aku tak tahu collar ni sama ada dia boleh depa boleh pakai ke dalam macam tu ke tak, tapi macam tak selesa lah kalau pakai ke dalam macam tu kan. Confirm rasa pelik punya kalau pakai ke dalam tu, tak selesa untuk player lah. Tapi what I can say about this baju is very simple, very minimal. Memang ngam kena lah dengan Jepun kan. Japanese ni memang depa agak minimal sikit depa punya style lah, minimalist sikit. So memang minimal teruk lah baju ni, kau-kau je minimal kan. Tak ada sampai tak ada apa-apa motif, memang betul lah memperingati pada jersey tahun 1930 tu. So basically this is it. Baju ni aku dapat tak, Abu ada abak kat aku kata baju ni dah ada dah without the box tapi harga dia lagi mahal. Aku tak sure sama ada harga dia lagi mahal tu adakah harga resale value ataupun harga jualan. Dan aku dengar Abu kata harga dia untuk baju yang apa ni without the box pun dah sampai 700. Tapi macam aku kata tadi, aku tak sure harga tu adakah harga resale value ataupun harga retail. Dan kalau harga dia 700 untuk retail, aku tak beli kot. Kalau melainkan dengan box, aku akan belilah sebab terlalu plain lah. Terlalu plain. Dan baju ni pun dah ada kopi lah. Aku tengok dah ada kopi lah. So, apa yang apa boleh check lah kalau kata nak tengok original. Aku rasa benda ni, aku tak sure, tapi kemungkinan besar yang kopi tu untuk sizing tu, dia akan punya sizing label tu macam biasa L, S, XL apa semua tu macam biasa. Tapi macam yang ni kalau hangpa tengok, untuk US punya size tak ada. Jepun dengan KR, Korea kot. KR tu Korea kot. So Jepun dengan Korea sahaja yang ada size. Maknanya ini bukan worldwide punya production. Dia bukan mass production, dia bukan worldwide punya production. Yalah 2021 pieces saja yang dijual kan. Tapi untuk kalau kata betul ada yang without the box tu, mungkin lain sikit lah dia punya apa ni, label sizing tu. Sebab of course yang tu worldwide kot, kuasa. So guys, untuk jersey ni, okay, aku bagi 2 rating lah. Aku abang kampung lah. Aku bagi 2 rating. Untuk jersey itself saja, untuk template without considering the element of history apa semua tu, 5 out of 10. Sebab dia simple sangat bagi aku. Terlalu plain. Dan based on material yang mereka guna ni, sangat tebal dan sangat kasar dan sangat miang. Untuk baju sahaja, baju sahaja without considering, without apa ni, masukkan elemen-elemen box apa semua tu, aku bagi 5/10. Sangat simple. Sangat simple. Aku rasa kalau kata dia tak ada box ni, aku tak berkenan sangat kot. Nak tu nak, tapi dia tak rasa nak sangat. So, aku boleh bagi 5 lah. Tapi itu untuk rating baju sahaja. Macam aku kata, rating baju without considering the box set, the history apa semua. Baju sahaja, the template itself, aku bagi 5. Untuk design macam ni. Tapi kalau kata put all together with the history, with the box, dengan package apa yang apa dapat semua ni, my final rating will be 8 lah. 8. Sebab benda ni pun tak banyak. 2021 pieces sahaja. So memang tak banyak. So siapa yang ada, apa will be among the 221 person yang ada baju ni lah. So itu nilai dia sangat tinggi. Tapi sayang lah kalau kata dia tak ada running number tu, agak sayang agak lah bagi aku. Sepatutnya dia buat running number, tapi aku tak sure. Aku rasa 0321 ni tarikh mereka produce. So other than that, aku tak nampak. Tak nampak pada running number. Dia ada GU1929. Aku tak sure. So siapa yang beli baju ni, yang box set, mungkin boleh check kot. Boleh check sama ada. Sebab dekat belakang ni ada tulis 0321. Lepas tu dia ada GU1929. Aku rasa kalau kata running number, mungkin yang tu lah 1929 tu. Dan bawah dia ada 210001. So I don't know, I'm not sure whether this one is the running number or not. But siapa yang ada, siapa yang beli baju ni, boleh double check kan benda ni. Kalau kata sama dia punya angka, all the digits are the same,
maybe bukan tak ada, memang tak ada running number lah. Kalau kata berlainan, mungkin itu adalah running number. So bagi aku benda ni, kalau kata tak ada running number, sayang sikit lah. Beli mahal-mahal kan dengan box set, apa tak buat running number. So kat sini lah tadi yang aku terlepas pandang. Hat ni dia jack ke? Hat ni lah, hat ni dia jack. Ni woven tag. Yang ni woven tag. Woven patch ni, dia jack direct ke baju. Kain ni, aku boleh kata ni kain mini eyelet ni. Tapi dia tebal. Tebal lah, tebal. Miang. Miang lah baju ni. Aku rasa kalau aku beli pun aku tak pakai kot. Tambah box set aku simpan lah kotak je lah. So itu sajalah aku boleh review pasal baju ni. Kan, aku nak review pun tak ada apa sangat pasal baju ni. About the 100 years itu sajalah. Okay, macam aku cakap tadi, harga untuk jersey ni dijual kat website pada waktu dia pun launching itu antara 18,000 yen. Tak salah aku, kalau kata ikutkan pada price tag yang ada dekat sini, ini dia tulis 18,000 dengan 19,000 apa tu. Aku tak sure yang mana satu, it's either one lah. Tapi setelah di-convert, harga dia lebih kurang dalam 500 lebih ke dekat 600. Tapi resale value dia dah sampai 1,000. So siapa yang ada baju ni, resale value dia dekat Malaysia dah sampai 1,000. So sama ada hampa nak simpan atau nak jual, tetap pulang lah. Tapi kolektor-kolektor jarang lah nak jual. Kalau hampa tengok IG jersey collector MY ni, hampa boleh tengok lah jersey-jersey collection dia kan. Collection jersey dia, jersey collection dia. Duk ulang pai baju memang mampui. Tapi jersey dia banyak, jersey luar lah. Tapi ada box set. Pun boleh tengok, browse, boleh follow lah, tolong lah follow. Boleh tengok apa ni, dia riak dengan baju-baju collection dia. Bukan riak lah, dia share lah, dia share jersey yang ada. So kita boleh tengok pada yang tak mampu nak beli, pada yang tak sempat nak beli, boleh tengok apa koleksi-koleksi dia ada lah. So kalau kata mungkin berminat nak beli, mungkin boleh contact dia, mungkin dia boleh jual, mana nak tahu kan. So mungkin dia nak bagi baju Japan ni kat aku, siapa tahu. Okay gang, sekali lagi aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada AC Sport Studio dan jersey collector MY sebab sudi bagi aku pinjam jersey ni untuk aku buat review. Aku ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak sebab percaya untuk aku handle jersey ni. Dan alhamdulillah jersey ni sampai kat aku dengan keadaan selamat, dan aku akan pulangkan insyaAllah dengan keadaan selamat lah. Kalau kata aku nak sabotaj pun sebab aku nak, mungkin aku nak beli, kan. So aku terpaksa sabotaj lah, aku koyak ke, aku conteng nama aku kat kotak tu kan. So terpaksa dia jual kat aku kan. Tapi kalau dia jual kat aku RM3,000, mampu nak bayar. Dah bang, saya bagi dengan elok lah. Dengan macam mana saya terima, macam tu lah saya bagi. Okay, lagi sekali ucapan terima kasih banyak-banyak pada AC Sport Studio dan JC Collector MY. Okay guys, jangan lupa dapatkan t-shirt King Mokhtar ni dengan harga RM55. Macam aku cakap awal tadi, JC pula t-shirt ni dikeluarkan sebanyak 100 pieces saja dan takkan reprint lah. So harga RM55, tambah RM5 untuk postage, jadi total RM60 lah. RM60 untuk t-shirt tu. Dan esok adalah last day untuk order. So siapa cepat dia dapat lah, dia takkan reprint dah. Okay gang, itu saja untuk apa dia kau pakai. Okay gang, itu saja review aku untuk kali ni. Aku doakan kawan-kawan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dijauhkan dari sebarang malapetaka, segala penyakit apa semua ni. Semoga rezeki kita dimurahkan, semoga segala urusan kita dipermudahkan. Okay gang, segala yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri aku sendiri. Datang daripada diri aku sendiri. Semoga kita jumpa lagi dalam next episode. Assalamualaikum.